Jokowi bakal hajar PDIP jika Mega CS jual bacot, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Bagi yang concern terhadap politik pasti sangat paham bahwa dalam politik tidak ada kawan dan musuh abadi. Politik dalam praktiknya merupakan proses untuk mempertahankan, meraih dan mengambil bagian dalam kekuasaan. Karena ini soal kekuasaan, maka berlaku dalil tidak ada kawan atau lawan yang abadi di politik. Yang kemarin musuh sekarang kawan, yang kemarin kawan menjadi lawan. Politik itu memang begitu wataknya, Jokowi dan Prabowo adalah contohnya. Jadi saya tidak heran jika kebetulan Anda membaca judul artikel yang saya pilih sampai Anda mengernyitkan dahi. Karena memang demikianlah watak politik. Apapun bisa terjadi, jika kepentingan bersama menjadi pondasi dan saling menguntungkan, maka jadi kawan. Jika kepentingannya tidak terakomoditir, bahkan sampai merugikan, bisa menjadi lawan. Dan kita sebagai rakyat jelata hanya dapat menyaksikan para politikus itu saling berebut panggung. Kita penonton, tapi di satu sisi juga memberikan suara saat pemilu. Nasib rakyat ya begitu, mau misu ya percuma, malah nambahi dosa. Ya sudah, terima saja. Dan itulah yang akhir-akhir ini terjadi pada pemerintahan Jokowi yang sudah masuk di tahun kedua. Dalam periode keduanya memimpin Republik Indonesia, yang artinya Jokowi sudah berkuasa selama 7 tahun dan pada 2024 mengakhiri masa jabatannya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak nyaris di seluruh sendi kehidupan masyarakat, tak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Jika sebentar saja kita tengok kondisi di negara-negara lain, banyak masyarakat mereka yang protes melakukan demo menuntut Perdana Menteri atau Presiden mereka mundur. Dan celakanya, yang memantik masyarakat protes adalah para politikus di dalam negeri mereka sendiri, biasanya para oposisi atau kelompok yang memiliki kepentingan untuk berkuasa. Rakyat yang jadi korban hanya diperalat. Taubahnya di dalam negeri kita Indonesia, hanya saja sejauh ini protes dan demo yang terjadi di negara kita masih dapat diredam. Tapi perlu diingat, ini seperti bom waktu, sewaktu-waktu bisa saja meledak. Jika para politikus di Indonesia terus-menerus membombardir kritik kepada pemerintahan Jokowi memanfaatkan situasi. Untuk itu, para aparat dan yang berkaitan tidak boleh lelah dan lengah, harus terus waspada dan siaga. Sekecil apapun pergerakan yang berpotensi merusak, baik yang datang dari kelompok atau masyarakat harus dapat dicegah. Jika salah memetakan dapat bubrah. Saya melihat usaha bermain api dengan memanfaatkan pandemi ini tidak hanya datang dari oposisi tapi sekarang juga datang dari partai koalisi. Tentu situasi ini cukup membuat masyarakat jadi makin sumpek. Banyak yang berasumsi jika partai hanya mementingkan kelompok mereka sendiri. Rakyat hanya dijadikan alasan pembenaran atas apa yang sedang terjadi. Semua bicara atas nama rakyat. Partai koalisi yang sekarang sedang bermain api sampai detik ini PDIP. Padahal PDIP adalah partai koalisi pendukung utama pemerintahan Jokowi. Melalui PDIP dan partai koalisi, Jokowi naik menjadi Presiden RI. Tapi kini PDIP ikut memanfaatkan situasi taubahnya partai oposisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merestui manuver para kadernya atau anak buahnya, dimotori oleh Puan Maharani yang tidak lain anaknya sendiri, menyerang Jokowi dan para menterinya. Hal ini dipicu karena iri dan dengki partai PDIP yang kepentingannya tidak terakomoditir. Megawati, Ketua Umum PDIP, tidak rela jika Jokowi memberikan panggung nasional kepada menteri yang bukan kader dari PDIP. Seperti yang kita ketahui, untuk penanganan COVID-19 secara nasional diserahkan pada dua menteri senior yang datang dari Golkar, masing-masing Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto. Bagi rakyat tidak penting siapa yang mengomandani situasi saat ini. Rakyat hanya ingin situasi dapat segera terkendali. Jadi para partai yang meributkan soal kepentingan sudah pasti akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat sekarang sudah cerdas. Mana tokoh atau partai yang serius kerja untuk rakyat atau yang sekedar memanfaatkannya saja. Hukuman yang paling tepat adalah saat pemilu nanti. PDIP beranggapan jika penunjukan dua tokoh Golkar itu sampai detik ini belum memberikan dampak yang positif terhadap pandemi. Tidak kurang, para kader PDIP memprotes lambatnya penanganan COVID-19 yang sejak awal tidak dilakukan lockdown. Permasalahan biaya yang ditimbulkan, sampai-sampai yang bikin kita tidak habis pikir, adalah prestasi pemerintahan Jokowi telah sukses. Pertumbuhan ekonomi menjadi positif, naik hingga 7,07% pun oleh kader PDIP itu dikatakan sebuah kebohongan. Secara sederhana, Megawati ingin Jokowi memberikan porsi lebih besar penanganan COVID-19 ini kepada kader-kader PDIP yang berada di pemerintahannya, bukan kepada politikus Golkar. Memang jika dilihat praktis, hanya Menteri Sosial Tri Risma hari ini saja yang mewakili dari PDIP. Itu pun karena Menteri Sosial sebelumnya yang juga dari kader PDIP melakukan korupsi menyurat bansos Rp10.000 per bungkus yang sedianya diberikan kepada rakyat. Jadi tagline partai wong cilik yang selama ini digembar-gemborkan oleh PDIP dipertanyakan prakteknya.
Coba kita pikirkan dengan akal sehat dan waras, kader PDIP Juliari Batubara ini korupsi saat rakyat sedang kesusahan. Tidak tanggung-tanggung totalnya, disinyalir 17 miliar. Pejabat yang korupsi di masa bencana sedang menerpa rakyatnya, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Contoh Juliari Batubara ini penting saya utarakan agar PDIP tidak hanya berpikir kepentingan semata saat kadernya diberi tanggung jawab, toh memanfaatkan kesempatan. PDIP bisa saja ngeles yang dilakukan Juliari Batubara bukan atas nama PDIP, tapi itu oknum. Memang betul, tapi Juliari kader PDIP itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menunjuk kader Golkar tentu berdasarkan pengamatan dan kemampuan. Bagaimanapun yang mengetahui kemampuan setiap pembantunya adalah sang presiden yang sudah bekerja sama selama 7 tahun terakhir ini. Rakyat juga sudah melihat kesungguhan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi. Mestinya janganlah hanya karena kepentingannya tidak terakomoditir kemudian ikut merecoki pemerintahan yang sah. Alasan Megawati yang takut suara PDIP turun karena gagalnya Jokowi mengatasi pandemi hanyalah bualan. Perlu sepertinya kader PDIP buka matanya. 85 juta suara nasional rakyat dukung Jokowi di tahun 2019. Dan dari PDIP sumbang 27 juta suara nasional. Jadi ada 58 juta rakyat Indonesia yang memilih Jokowi tidak melalui PDIP. Suara di luar PDIP adalah suara rakyat yang melihat ketokohan Jokowi. Padahal jika mau jujur, 27 juta suara yang berhasil PDIP kumpulkan di dalamnya juga ada sumbangan suara karena melihat sosok Jokowi. Atau istilahnya PDIP mendapat efek jas ekor karena Jokowi. PDIP ini harus bersyukur atas kelahiran Jokowi bukan malah memusuhi. Jika tren ini terus-menerus dihembuskan oleh PDIP, maka tak menutup kemungkinan tahun 2024 suara nasional PDIP bakal turun bebas. Turun bukan karena alasan soal pandemi, tapi turun karena bacotan para kadernya yang membuat rakyat sudah muak. Dan turunnya suara nasional juga dapat dipicu karena ngototnya Puan, anak Mega yang tidak introspeksi diri. Jika sosoknya tidak menjual untuk pentas nasional, sekarang tidak penting harus dari golongan darah biru, dinasti Ningrat atau Ningratan, tapi kinerja sesederhana itu. Demikian salam, Anto Cahaya. Ngeri, rektor fans berat Anies, Musni Umar ternyata pro Taliban garis keras. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Pada bulan Januari tahun 2018 silam, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan untuk bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Kunjungan selama sekitar 6 jam itu disebut memberikan sebagai simbol perlawanan pemerintah Republik Indonesia terhadap aksi TERROR. Menurut peneliti terorisme Ridwan Habib, Presiden Jokowi memberi kode pada seluruh pemimpin besar dunia bahwa terorisme adalah musuh bersama. Presiden Jokowi juga memberikan contoh agar tidak tunduk dan diam pada terorisme. Hanya dalam hitungan hari sebelum kunjungan Presiden Jokowi, Afghanistan diguncang oleh berbagai serangan teror BOM dan senjata. Di antaranya, Taliban mengaktifkan BOM di Hotel Intercontinental dan menewaskan lebih dari 20 orang. Lalu ISIS melakukan penyerangan ke markas Akademi Militer di Kabul dan menewaskan 5 orang tentara Afghanistan. Sudah jelas yang mana pemerintah resmi, yang mana pemberontak teroris radikal. Anak sekolah pun pasti paham saat ini. Kondisi konflik di Afghanistan makin memanas dan menggila, terutama sejak Amerika Serikat dan para negara sekutunya mulai menarik pasukannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menargetkan semua pasukan Amerika Serikat pulang paling lambat pada tanggal 11 September nanti. Ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan pemulihan perdamaian antara Amerika Serikat dan Taliban pada awal tahun 2020. Namun bukannya perdamaian yang dicapai pasca kesepakatan itu, malah Taliban makin menggila menyerang dan merebut ibu kota provinsi. Bahkan kompleks PBB pun ikut diserang. Lalu beberapa hari lalu, milisi Taliban juga membunuh seorang pejabat pemerintah Afghanistan ketika sedang menunaikan ibadah sholat Jumat. Taliban kembali mengancam untuk menjatuhkan pemerintah di Kabul. Militan ISIS pun masih melancarkan serangan di Afghanistan. Walaupun demikian, Presiden Ashraf Ghani masih yakin bahwa pasukan keamanan Afghanistan telah mampu menghadapi pemberontakan. Taliban juga dikenal dengan penindasannya terhadap para perempuan. Selama Taliban berkuasa di Afghanistan, sebelum terbentuknya pemerintahan yang sekarang, sangat sulit bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan.
bahkan hampir tidak ada. Beberapa hari lalu pun ada berita bahwa seorang wanita muda di Afghanistan dieksekusi oleh Taliban karena mengenakan pakaian ketat. Bayangkan semua hal itu terjadi di Indonesia. Membayangkan bahwa ada orang di Indonesia yang mendukung Taliban saja rasanya sudah ngeri. Apalagi jika benar ada. Mendukung Taliban artinya mendukung semua kekerasan dan aksi TERROR dan penindasan yang mereka lakukan di Afghanistan. Apakah juga berarti mendukung agar hal yang sama terjadi di Indonesia? Tambah seram, siapa sangka ternyata yang ketahuan mendukung Taliban adalah orang yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anis, seorang rektor universitas lagi. Dia adalah Musni Umar yang kerap membela Anis, bahkan secara tegas menyatakan akan pasang badan membela Anis. Dia juga dikenal karena dia menyebarkan berita hoax soal 25% corona meninggal, padahal yang diberitakan adalah pasien ke-25 yang meninggal. Hari Sabtu lalu, 7 Agustus, Musni Umar bikin kaget para netizen karena mencuitkan dukungannya buat Taliban. Dia mengunggah artikel berita di akun Twitternya yang bertajuk Taliban makin gencar rebut provinsi strategis di Afghanistan dari arahjaya.com. Taliban hebat sekali, makin gencar rebut provinsi strategis di Afghanistan, cuit Musni Umar. Sontak saja cuitan ini bikin kaget para netizen hingga mengundang banyak komentar yang sifatnya negatif. Siapa juga orang waras di Indonesia yang mau mendukung Taliban mengingat segala aksi TERROR dan kekerasan yang mereka lakukan di sana. Bahaya loh Anda ini, otak Anda sudah terafiliasi TERRORIS. Tulis akun @rd_4wr1212. Pemuja Taliban, sumber dana haram dari narkoba. Mus-mus, tulis akun @miduk17. Taliban memang dikenal mendapatkan dana besar hasil dari perdagangan narkotika untuk membiayai operasi perang mereka. Seorang netizen juga memberikan beberapa screenshot dari channel YouTube milik Musni Umar. Ternyata ada banyak video yang dibuat oleh Musni Umar yang melambangkan dukungannya terhadap Taliban. Bahkan ada judul yang memuja Taliban, Taliban dahsyat. Boleh dibilang Musni Umar ini merupakan pendukung Taliban garis keras. Pertanyaan saya, apa yang diperjuangkan Musni Umar dengan mendukung Taliban? Apa yang dicari oleh Musni Umar? Apa yang mau dicapai oleh Musni Umar? Sudah hidup enak di negara ini, yang tenang dan damai tanpa konflik. Ketika pandemi pun situasi dan kondisi negara kita masih stabil dan terjaga. Mau vaksin pun ada di mana-mana dan terus didatangkan oleh pemerintah. Gratis pula. Terus maunya Musni Umar ini apa dengan mendukung itu? Apakah dia berharap akan muncul Taliban di negara ini? Makin dipikirkan, makin ngeri saja. Apalagi sebagai rektor, Musni Umar punya fasilitas memadai untuk mempengaruhi orang lain. Ngeri, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.